Harganya ribuan perak. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang lemah. Tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sandi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang lemah. Kita colokin. Colokin jeder. Kita pencet angka 1. 1 enggak nyala, 2 enggak nyala, 3 enggak nyala, tapi harus dibantu pakai tangan dia baru mau nyala. Campur jeder. Pertama kali dibongkar dulu ini. Jaringnya ini dibongkar. Cepat, Bang. Ya. Bongkar. Wis, guys. Ini nanti pacarnya sama ini nih. Sama jaring-jaring ini nih. Lanjut, set. Ini udah lem-leman lagi nih, Bang. Udah lem-leman loh. Kita buka dulu nih ini. Nih, Bang. Pengunci balinya buka nih. Anda putar ke kanan, ya. Buka jeder. Nah, tarik keluar. Ini udah lepas ini. Lepas, coy. Nah, tuh. Harusnya ini kan ada kedudukannya nih, teman-teman. Ini kan tuh. Dikasih apa nih, Bang? Blow gendes. Dikasih ring sama dia. Kita coba pasang balinya dulu ya. Nah. Kita coba lagi coba. Kita coba bantu pakai tangan, mau muter enggak dia? 1 2 3 colok. Oke. 3 putar. Apaan dibantu pakai tangan muter nih kagak muter. Tapi dia apa nih, Bang? Kayak berdengung gitu, teman. Dia ada apa nih teman-teman? Ada getaran ya. Saat saya pegang di sini di pencet angka 1, 2 dan 3 ada getaran. Artinya setrum ini masuk dinamo. Jadi dia bukan masalah fuse ya, dipahami betul-betul. Bukan masalah sikring. Jadi Anda enggak perlu nge-bypass kabel, Bang. Enggak perlu nge-bypass kabel dari sini ke sini, itu enggak perlu. Kalau seperti ini teman-teman dibuka dulu nih ya nih. Buka jeder. Sahabat. Ya. Poin pertama yang harus teman-teman lakukan adalah diputar dulu nih. Ini diputar harus terasa enteng ya. Kalau berat jangan sekali-kali Anda colokin ke kipasnya. Anda harus pakai jurus ini nih kalau misalnya keras. Ditetesin pakai minyak kayu putih. Jadi harus enteng dia. Tetesin di sininya di asnya nih, tetesin. Nanti kan dia netes ke dalam. Ke lahernya dia mah. Nah. Jadi harus benar-benar enteng teman-teman ya. Nggak boleh berat, wajib enteng. Setelah Anda pastikan ini enteng, masih juga bandel dia nggak mau muter, teman-teman ganti barang ini nih. Kalau misalnya kipas angin Anda masih juga lemah ya, Bang? Ya. Atau kurang kuat atau kurang kencang. Anda ganti barang ini nih. Ya. Namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Ya. Kapasitor ini harganya 1000 sampai 5000 perak, ya. Paling mahal 5000 perak nih. Namanya kapasitor. Kita ganti dulu barang ini, Bang. Ya. Ini rebotnya buka. Ya. Kita ganti dulu barang yang namanya kapasitor. Tapi ada ilmu lagi kalau teman-teman punya kipas angin yang udah nggak kepake, Bang. Bisa dimanfaatkan kapasitornya. Jadi kalau punya kipas angin rusak, jangan dibuang. Ininya diambilin ini. Jadi 0 rupiah. Di sini ada dua kabel. Dapat nggak nih? Ya. Ini tinggal diputar nih ke kiri nih. Tarik. Dapat? Ya. Jeder. Nah, ini tinggal ditempelin ke sini nih. Bolak-balik bebas. Ke sini boleh. Taruh sini, Bang. Dapat? Ya. Nah. Kemudian ini. Ini dibuka aja, Der. Nah. Ini kita tinggal pasang di sini. Bolak-balik tidak apa-apa, ya. Kita solasi, Bang. Lagi deh. Ya. Ah, nih. Sahabat? Ya. Ini jeder. Ini kita tinggal pasang di sini lagi nih. Pasang di bodinya. Ah, pasang, Bang. Jeder. Pakai jurus ribuan perak mengatasi kipas angin yang lemah. Atau kalau Anda punya kipas angin bekas, ini bisa jadi 0 rupiah, Bang. Habis itu kita pasang, Bang. Congor depannya. Ini sebenarnya harganya 8 ribuan ini. Tapi kalau Anda mau beli ini, ada saya kasih ilmunya nih. Pakai kawat bendrat. Agak susah nyari bendrat. Nih, pakein aja. Pakai kabel tis. Ya, kalau kabel tis kan gampang Anda nyarinya. Ini caranya, teman-teman. Pasang di sini. Nah, begini, teman-teman ya. Masuk sini. Nah, masuk sini, Bang. Dapat? Ya. Nah, kayak gini, ambil tulang atas. Karena tulang samping udah berpatah dia. Nah, masuk sini nih. Tuh, dikunci kayak gini. Nah, dikit doang. Nah, ini udah. Ini juga di bawah juga ambil tulangnya nih. Jurus ngakalin. Jadi lebih rapi. Nah, kayak gini. Tuh, dapat nggak, Bang? Ya. Tuh, jadi lebih rapi. Ini mau dipasang boleh, mau nggak dipasang juga boleh. Gunting dulu. Nah. Kita pasang congor belakangnya, Bang. Oh, di sini nanti pacarnya sama ini nih.
Nah, pasang bautnya, Bang. Gelap, coy. Nah, pasang jeder. Nah. Oke, sekarang kita tes, ya. Pasang jeder. Pasang bautnya. Ini muternya ke kiri, ya. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kalau belum enteng, jangan sekali-kali Anda terusin. Nah, ini kita colokin. 1, 2, 3, colok. Dapat? Ya. Percetakan 1. Ah. Muter, Bang. Ya. 1 muter nih. Alhamdulillah, Bang. 2. Muter juga, Bang. Ya. 3. Muter juga, Bang. Alhamdulillah, ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Nah, ini yang rusak. Namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Harganya ribuan perak. Antara 1.000 sampai 5.000 rupiah lah. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, nih. Ketikanya di Google Map, Andre Tatum.